Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah umroh rombongan dari Banten persiapan naik bus. Persiapan pulang ke Indonesia, lagi nunggu bus menuju Bandara Abdul Aziz Jeddah. Tadi sudah diinformasikan sebentar lagi busnya sampai di pinggir depan. Semoga para jemaah umroh rombongan dari Banten selamat sampai tujuan menjadi haji yang mabrur. Amin. Hari ini kata-katanya apa? Baiklah, para jemaah yang dirahmati Allah. Amin. Hari ini kita akan kembali ke Indonesia, mungkin mudah-mudahan kita akan berangkat ke Jeddah dulu. Ya, kata-katanya hari ini, jangan lupa beli obat kuat kalau ke Arab. Hah? Jangan lupa beli obat kuat kalau ke Arab. Obat kuat? Ya, ini jangan lupa. Terbukti nggak? Udah pernah coba? Belum pernah saya. Waduh, nah, jangan. Kalau pernah coba, jangan. Orang-orang pada... Jokowi ya, ini berapa saya? 10 rial. Jadi pedagang dadakan, pedagang kaki lima depan hotel penginapan jamaah umroh yang menuju Masjidil Haram. Nah, itu obat kuat tuh, obat kuat. Jadi di sini ini obat keseleo, encok, rematik, sama obat khusus pria, obat kuat pun ada. Sambil menunggu bus belum sampai, jamaah ini nunggu di halaman, sebagian masih di dalam. Kita break dulu sambil nunggu busnya. Jadi Masjidil Haram itu mengarah ke sana. Kiraan paling jauh itu 200 meter. Kita break dulu.